Shalom, salam sadis, salam sadis, salam sabar ya. Lihat marketnya lagi bosen, bosen kalau gini penggerakannya ini ya, nggak terlalu ini. Mbak lihat hari ini market cap udah 2 triliun juga loh. BTC dominance menguat ya, makanya altcoin nggak berapa mau gerak, BTC gerak, altcoin nggak mau berapa gerak ya. BTC dominance di 41,3, buset dah, menguat dia, makanya begitu-gitu aja altcoin ya. Tapi ya nggak, makanya bosen kalau lihat begitu, nggak ini ya, nggak terlalu apa. Itu udah kena reject sekali ya, semalam itu udah di 44.900, 45 lah, ada yang set masuk 45, ditendang lagi ke bawah ya. Inilah kita lihat apakah dia bisa tembus kayak kemarin saya bilang kan, apakah di 45 dia ditendang lagi, nggak mau ke 46 ya kan. Soalnya kalau secara TA harusnya ke 46, 47 gitu ya, 46 lah paling enggak ya, kita lihat lah nanti kalau misalnya dicoba lagi enggak ini ya. Tapi sama apa tadi pagi saya ada masuk dikit sih, 20% akumulasi bear lagi ya, bukan sangkut kemarin 43 200 saya ada masuk ya kan. Sekarang tadi pagi akumulasi dikit lagi 20% lah ya, di 44.700 tadi pagi pas apa lihat ya, masuk dikit gitu ya. Ntar kalau dia bisa tembus ke 45 46 di situ, sisanya saya masukin gitu ya, udah nunggu aja gitu ya kan, nggak pusingin gitu. Jadi ya market gitu ya, sabarlah. Berita juga nggak ada gimana, berita semua penuh dengan ini ya, Ukraine, serangan Rusia di Ukraine masih ini, terus pembahasan di PBB gitu ya, terus ya agak-agak ini juga sisi ini saya lihat bentar, Presiden Ukraine speech itu sama ini kontingen PBB di Eropa ya, itu sangat nyentuh sekali gitu. Terus tanggal 2 hari ini kayaknya si Biden make a speech juga, mau speech apa nggak tahu juga dia si Biden. Ntar lihat aja lah market mau kemana gimana ya kan. Saya lihat market gitu ya santai aja, masih wait and see lah, kondisi gitu wait and see aja. Nggak bisa dipaksa masuk, jangan maruk mau cuan tiap hari harus cuan, nggak bisa ya, apalagi market begitu ya. Jadi siap-siap ini juga. Saya coba jawab, ada yang nanya kok apa kabar Doge ini. Ya gua nggak tahu Doge, tapi saya yakin ini kemarin ada yang nanya yang Doge kan, pas Doge saya juga mikir gini, Doge ini udah jatuh sekali, soalnya kamu ya tahan aja. Saya yakin si Elon Musk itu orangnya pasti nanti proyek to the moon atau to the Mars dia tetap jalan ini. Cuma kapan nggak tahu ya, tunggu aja gitu. Ya kan, dia orangnya apa ya, pasti dikerjain, cuma kapan nggak tahu. Terakhir dia masih tweet juga kan, tweet ini kan tahun 2022 tahunnya Doge kan. Ya udah sabar aja, mudah-mudahan aja gitu ya. Terus sambil saya lihat-lihat, terus ada yang nanya, saya kalau ada yang nanya saya koin-koin lokal, koin, saya nggak jawab karena saya nggak riset, saya nggak ini, kalian cari yang develop, kalian tanya mereka karena koin Indo saya nggak riset ya. Jadi gini, jadi saya juga mikir gitu kan, belakangan ini banyak yang nanya-nanya koin-koin lokal, koin Indo, akhirnya gua mikir-mikir ngapain saling ini jual koin Indo saling makan sendiri gitu kan. Jadi gua mikir-mikir juga, lihat-lihat ini kan keluar ide juga nih ya. Tapi coba kalian nanti habis dengar ini, kalian ini ya mau atau enggak gitu ya. Jadi 2 hari ini saya juga ada search gitu, koin
koin micin apa yang kayaknya potensi lagi ini. Terus saya lihat ini baby doge gitu ya. Jadi baby doge saya mikir juga, apakah nanti ini kejadian nggak ya, si ini si Elon Musk nanti kalau dia pas launching proyeknya doge ke kemas. Dulu kan udah Shiba tandingan, tapi Shiba kan udah kill berapa Zero juga ya kan. Jadi yang belum kena kill itu doge yang potensi gua, apa dia ini. Jadi gua mikir-mikir, gua ini ya mungkin kalau cuan-cuan army iseng, udah nanti pas ada dam kalian ini aja sekedar iseng aja 200.000 300.000 doang kalian taruh aja gitu kan. Udah tuh nanti kita tunggu masa si Elon udah dengar kabar dia mau launch, baru di situ kita tweet baby doge gitu ya. Masih ingat nggak tahun lalu dulu yang Matic ini ya lagi stuck kan, terus kita cuan army semua terus nge-tweet sisi Matic, akhirnya selang 2-3 minggu kan naik itu harga sisi Matic gitu. Tapi ini cuma-cuma ide aja, lagi iseng aja. Jadi gua mikir kalau baby doge gitu bisa kita ini nanti, entah kita tweet ke exchange Binance, suruh Binance release ya kan. Kita beli barang dulu nanti pas waktu dump 200 ribu aja, iseng aja 200-300 ribu. Siapa tahu nanti bisa kena kill 2 zero, 3 zero, kan lumayan itu. Dan itu bukan makan duit sesama Indo, makan duit orang luar ya kan. Kan gitu gua mikir kemarin, lagi-lagi mikir usilnya gitu ya. Tapi ini cuma share aja kalian inilah, ini saya cuma ide, nanti kalian komen misalnya oke. Karena cuan army lumayan banyak kan, ada kita cuan army ada puluhan ribu, sekali nge-tweet, sekali gerak lumayan loh. Bisa-bisa ini juga istilah di kita ini kan Robinhood sama Binance gitu kan, Coinbase kita ini release baby doge ya kan. Tapi nanti saat dengar kabar Elon Musk mau launching dogenya gitu ya. Apalagi kalau kita satu dari cuan army, nanti ada channelnya dari Co-Sylvester kena crypto, terus ada channelnya si Kevin Siley lagi kan. Sekali kita ini tweet bareng tiap hari aja, istilahnya spend time sedikit, cuma nge-tweet aja berapa itu ke Robinhood, ke Binance, ke Coinbase ya kan. Listing ya kan, baby doge, listing baby doge. Ya, jadi kalau misalnya ini ya lumayan, dengan ini aja iseng aja 200-300 ribu gitu, daripada ngada ini kan kerjaan juga kalau jadi kan lumayan gitu ya kan. Jadi kayak dia kill berapa zero kayak Shiba ya, lumayan kita orang Indo bisa buat amal, kita banyak bisa buat banyak amal itu duitnya, bisa bantu banyak orang. Tapi sekedar iseng aja gitu, ide gila gua hari ini. Kalian inilah nanti coba kalian tanggapi komennya oke nggak. Kalau oke nanti kita ini pas ada dam serok murah dikit ya. Sekalian ini saya kasih ide yang nggak ngerti, kan banyak juga yang cuma Indoda yang nggak ngerti ini, yang download aja pancake swap atau apa gitu ya, belinya gitu ya, lihatlah nanti iseng aja sih kalau ada yang mau. Ini cuma iseng gila, ide gila doang gitu kan. Daripada bengang-bengong ya kan, dia suruh saya bahas koin lokal juga nggak jelas ininya. Jadi kemarin gua cek, gua baru ini, biasanya gua nggak pernah mau ngecek koin-koin meme koin gitu. Iseng aja ini, daripada koin lokal asik sesama orang Indo jual tuh orang Indo, nanti ada ngerapul, maka mending meme coin baby doge. Gua pikir kalau nanti ada yang pam, misal itu kan gila kayak Shiba sekali beli ya kan berapa billion gitu kan. Nah itu kan orang-orang luar, duit mereka gitu. Kita yang udah duan beli barang, kalau udah dia bisa kill zero ya udah kita TP gitu ya kan. Jadi bukan jeruk makan jeruk, sesama orang Indo makan duit orang Indo kan gitu ya kan. Jadi itu aja ya dari hari ini, karena market bosen gitu, gua mikir ini apa yang kita olah dulu nih ya kan.
dengan iseng aja 200.000 gitu. Jangan berharap ini loh, nggak boleh ya yang gitu-gitu. Kita kadang iseng aja 200.000 anggap uang makan gitu ya. 203 kalau jadi, kalau nggak jadi gagal ya udah, ya kan nggak ada beban gitu, ya kan. Kalau misalnya jadi ya syukur gitu, dapat lumayan. Kalau misalnya nggak jadi ya sebatas uang makan aja gitu ya. Jadi coba ini kalian komen nanti, kalau oke udah share aja, terus nanti kita tiap ada kesempatan kita ini suruh listing ya kan di Twitternya kan. Itu aja sih ya. Jadi hari ini begitu aja sih, nggak gimana apa mau dibahas. Saya cuma nunggu ini aja, nunggu momen aja gitu ya kan, atau ada berita apa ya kan. Ini tadi saya cek hari ini market saham di Asia juga pada merah lagi ini ya. Banyak kalau saham udah banyak pada lepas-lepas barang, bertahap mereka lepas-lepas barang gitu ya, lepas stok mereka gitu. Cuma yang kenceng itu semalam ya emas naik juga kenceng gitu ya. Precious metal lah naik kenceng juga semalam. Jadi video hari ini begitu aja, sekedar cuap-cuap sambil kasih ide melenceng sedikit. Kalian inilah, kalau oke kalian komen, nanti kita cuan army. Kan lumayan gede juga cuan army sekarang ya. Belasan ribu, puluhan ribu ada ya kan. Kan kalau kita tweet tiap hari juga pada bingung tuh si sang pengcau ini kok banyak sekali ini. Nanti ya mungkin aja dia rilis ya kan, ntar di Robinhood kita ini juga ya kan. Oke, jadi gitu aja. Salam siar Rio dari Tokyo. God bless you all. Kita wait and see dulu. Be blessed, be blessed, be blessed. Imanda, haleluya.